Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Selebgram Angela Lee ditangkap polisi, saudara, terkait dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus jual beli tas mewah. Angela Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan polisi, Angela Lee menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Kasus penipuan dan penggelapan ini berawal dari Angela Lee yang membeli 15 tas mewah kepada seseorang untuk dijual kembali. Namun uang hasil penjualan tas mewah hanya dibayarkan sekali dan sisanya digunakan Angela Lee dengan alasan untuk membayar utang. Dia melakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar satu kali angsuran. Sehingga korban akhirnya mengalami kerugian 3,2 miliar. Ya, jadi uang itu diduga digelapkan oleh tersangka.